Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lah, temu lagi di channel aku, Tuan Tua Fishing. Kali ni aku nak sambung balik yang video yang lepas aku janji nak tunjuk satu cara lagi yang aku guna untuk buat FG knot semasa hampa berada di lapangan. Itu aku buat yang kena gigit tu, kena tokak tali tu, main line tu. Mungkin ada yang rasa kotok lah sikit pasal kawan casting mana-mana tempat. Mungkin kotok, mungkin beracun lah. Jadi ini aku tunjuk cara yang tak payah hampa gigit lah. Tak payah aku hampa gigit. Aku tadi main casting dengan anak aku. Anak aku pakai set UL. Aku pakai set medium ni, BC. Lepas tu casting-casting, soft prop aku tersangkut tu dalam payah tu. Aku nak masuk pergi ambil pun, ngeri juga dalam payah tu. Jadi tarik punya tarik, putih. Sayang pula. Soprok sayang aku pula tu. Sayang pula dah terputih dah. Jadi aku akan tunjuk lah macam mana caranya untuk aku buat FG knot ketika kita berada di lapangan. Macam biasa juga, satu minit lebih ya untuk siapkan FG tu. FG knot cara aku lah, cara ringkas-ringkas aku ya. Yang penting kekemasan dia. Casting tak sangkut dan boleh tahan lah. Boleh tahan, tak putus. Itu saja yang aku nak tunjuk. Yang penting mudah dan cepat saja. Bukan kata kemas sangat ataupun terbaik cara aku, tapi mudah, ringkas dan cepat. Kawan boleh teruskan balik casting kawan. Okey. Apapun korang layan. Layan saja video aku dari awal sampai habis. Jika lepas tu korang subscribe, like. Kalau ada komen, korang komen. Jika bermanfaat, berfaedah kepada kita, kepada kawan-kawan yang lain, korang share aja. Okey. Korang layan. Baik, layan. Macam itulah. Macam itu aku janji di episod video aku yang lepas. Aku janji nak bagi satu lagi tip. Satu lagi cara aku untuk FG knot cara mudah cara aku yang mudah lah. Yang lepas, pada siri yang lepas, aku kena gigit. Aku tunjuk cara gigit. Mungkin ada yang kata kotak masa di lapangan. Sekarang kita tak payah gigit. Cumanya hampa kena ikat. Tunjuk ni tempat yang putus tadi, mana-mana putus hampa ikat di mana-mana bahagian di root hampa. Lepas tu hampa inilah cara dia, kendokkan dia sikit macam ni, dan kita akan mula buat FG knot kita. Hampa tengok betul-betul, mula daripada bawah ni, daripada bawah pegang lelok di bawah. Ok, aku akan tunjuk lah. Adik kena boleh. Ok dari bawah hampa tengok betul-betul ya. Dari bawah macam ni. Lepas tu ambil tangan hampa ni. Atas. Semua kata macam selalu juga dia akan bentuk itu. Atas. Nampak? Atas. Sudah nampak dah. Okey, kejap lah. Azan kita beri. Kejap, azan. Okey, bertemu. Kita sambung balik lah. Tadi kita berhenti, ada azan tadi. Dia akan jadi macam ni. Okey. Korang terus lagi. Yang penting, leader korang tu mesti, mesti cekang. Kadang-kadang cekang. Okey. Teruskan. Atas. Masuk sini atas. Sambil-sambil tu korang kemaskan ya. Atas. Kemaskan ya. Atas. Ikutlah. Korang nak buat berapa kali. Macam aku selalu katalah, 30, 10, 10. Step pertama ni 30. Step kedua 10. Step ketiga 10. Ataupun kurang daripada tu. Macam aku suka buat
Kalau takat bengai haruan saja 20 okey, 20 step kedua 7, step ketiga 7 pun dah okey dah. Macam ni. Okey, sekarang 20. Kau nampak ah? Kemas-kemaskan dia. Oh, oh kemas-kemaskan dia. Okey. Lepas tu, kau buka balik ikatan kau orang tadi. Ha, kau tak mana kau nak ikat, ikutlah. Tu pulang pada kau orang. Ha, kat mana kau orang nak ikat? Kat mana-mana bahagian di rod kau orang. Kau nak ikat kat reel ke? Kat mana-mana sajalah. Kau bukalah. Kalau tak boleh buka, kau potong tak apa. Pasal bahagian ni akan kita potong juga. Okey. Okey, kita terus dah step pertama dah siap. Kita terus pada step kedua macam biasa jugaklah. Step kedua kau orang ni. Kau ambil macam biasa step kedua kau orang. Okey. Macam ni. Dah akan cuba tarik. Mentak-mentak dia. Kemaskan dia sikit. Ha, kemas. Step kedua ni terpulang pada kau orang lah. Antara kau orang nak buat 10 ataupun 7. Tengok kalau step pertama kau orang buat 20, buat sini 7 okey dah. Okey. Tu tadi 2 dah aku buat. 3. Leader kau orang pastikan lah. Jangan bengkok leader kau orang. Mesti kat 3 macam tu. Sambil-sambil itu kau betul-betulkan dia sikit. Okey, 3 4 betulkan dia sikit. Nampak tak kemas dia tu, korang kemaskan sikit. Leader tak apa, baru korang potong, tak kotor. Tak kotor kan, korang risau kotor kan. Teruskan. Berapa banyak korang nak. 5. Kemaskan dia dari situ. Macam tu kemaskan dia. 5. 6. 6. Dan kau mati, boleh matikan di di angka 7 kau. Matikan di angka 7. Macam biasa, aku tunjuk kali lagi. Mungkin ada yang tak tahu. Untuk matikan dia, kau pusing 2 kali dalam satu lubang ni. Okey, macam tu matikan dia. Okay, kemaskan dia. Sebelum mati tu kemaskan dia. Okey. Tamat untuk step kedua. Macam biasa, kita akan terus step ketiga. Kali ni aku potong dulu. Kalau episod yang lepas korang tengok, aku potong dulu baru matikan. Episod ni aku matikan dulu sebelum potong. Kau tengok cara potongnya betul. Sengitkan dia sikit. Condongkan dia sikit. Okey. Kenapa aku condongkan dia? Untuk kita guna sat lagi. Untuk teruskan dari step ketiga ni, kita tindih dia. Kenapa aku tindih dia? Supaya tak akan sangkut nanti. Tindih dia di tempat kita potong tadi. Tindih dia. Saya elok-elok. Bagi elok. Bagi tindih dia. Okey, satu di situ. Teruskan ke yang kedua. Masih ada ujung tu. Tindih lagi dia. 2. Okey, kita teruskan. 3. 4. 5. Enam.
7. Kalau orang tak nak turunkan 10 pun boleh. Tak nak turun habiskan tak tali kat orang ni pun boleh. 7. Okey. Aku teruskan lagi dah 10. Untuk 10. Lapan. Sembilan. Dan 10. Kau matikan dia. Macam biasa. Nampak? Masuk satu loop ni. Masuk lagi satu. Jadi 2. Tarik slow-slow. Tarik slow-slow. Matikan dia. Okey. Selesai. Itu cara dia. Kalau orang tak mau menggigit, yang episode yang pertama aku buat cara menggigit. Tak, ni ada yang kata kotak, tak nak gigit, kita nak kotak. Jadi aku bagi yang cara kedua tanpa menggigit je lah. Entah bila aku nak boleh beli aku punya kata pun tak tahu. Siap bawa kata yang tak kuat ni, tak tajam ni aja. Okey. Ada lebihan kata tu. Kita pakai lighter lah. Okey, matikan tak. Yang ikatan dari yang korang potong, kalau ada lebihan, boleh kalau cucur dengan ni lah. Dengan api rokok. Tapi pastikan jangan terkena main line nampak pula. Aku pun terlalu terkena. Okey. Korang ikatan korang dah kemas. Kalau kata okok pucuk aku ni, okok daun aku ni, nak tertera cara balut, nah nanti aku buat lah. Ni aku buat leader dulu. Cara leader. Okey, kau tengok. Kita dah kemas. Macam yang lepas juga, hanya 1 minit saja masa yang diambil. Kalau betul-betul buat lah. Kalau aku betul-betul buat, bukan buat video, dah aku buat cara yang laju. 1 minit saja. Kau orang, aku ingat mata terang, lagi laju lah daripada aku. 1 minit kita buat yang ni. Aku janji nak tunjuk di UL itu. Tapi hari ni aku main agak medium, set medium. Anak aku pula main UL ni. Cara kebetulan aku, soprok aku je dah putus dalam rawa sana. Nak pergi ambil tak boleh. Sangkut, aku tarik lagi putih. Dan aku buat lah yang baru. Malang sekali lah. Soprok kesayangan aku dah tersangkut tengah hawa tu. Okey, okey. Ini yang kedua. Maknanya cara aku buat FG knot di lampangan. Cara yang kedua aku buat lah. Korang tak payah menggigit lah kali ni. Yang penting biasa jugalah. Kemasan yang penting. Dan insyaAllah akan kuat lah. Akan kuat lah. Style ni cara nak setakat nak main. Kau nak main haruan dengan teman. Okey aja. Boleh saja. Okey geng. Jumpa lagi lah. Di lain video aku. Jumpa lagi di lain video aku. Kalau ada apa-apa yang boleh aku kongsikan bersama hangpa, nanti akan aku kongsikan. Sambil-sambil itu, korang tengoklah video aku. Apa, subscribe video aku. Like. Kalau agak berfaedah dengan cara aku buat, hangpa share lah. Boleh sama-sama tengok. Okey, aku sambung sikit cara aku ikat sivil ni. Cara aku pun mudah juga. Ikan pula menangkap-menangkap belakang tu. Cara aku banyak-banyak dah orang pun banyak ikatan aku ni. Ya, masukkan dia. Masukkan untuk kali kedua. Ini mata tak nampak jadi aku ni. Ya. Masukkan kali kedua. Jadikan bulat tan ini. Masukkan jari. Masukkan jari korang. 3 kali pusin. 1, 2, dan 3 kali pusin. 3 kali pusin dah. Okey dah. Masukkan ujung tu di bulatan yang kau pegang. Masukkan jari tadi. Tarik. Okey, tarik. Tarik macam ni.
kan? Kejap, apa? Kejap dari sini. Okey. Mati yang biasa juga. Rokok pucuk aku amat berguna di sini. Rokok daun aku amat berguna di sini. Itu sebab aku isap rokok daun kalau mancing. Walaupun ada lagi boleh isap, tapi aku suka rokok daun, mesti aku bawa. Tujuan dia inilah. Okey, geng. Jumpa lagi di video yang akan datang. Korang boleh subscribe, like and share jika ada jika tim aku ni kita kata apa, membawa faedah pada hangpa, dan dia boleh share bersama. Okey, jumpa lagi di lain video. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.